wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilaras Maulia. Saya di sini ingin mengajak dan memperkenalkan kalian kepada SD saya, yaitu SDN 17 Pontianak Kota. Jalan-jalan keliling dunia. Jangan lupa membeli gelas. Halo teman-teman semua. Selamat datang di SDN 17 Pontianak Kota. Yuk teman-teman, kita berkeliling di SDN 17 Pontianak Kota. Yuk. Ini adalah ruang Kepsek atau ruang kepala sekolah milik SDN 17 Pontianak Kota. Dia yang bertanggung jawab atas satu sekolah SDN 17 Pontianak Kota. Yuk ikuti saya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminah SPD. Di sini saya sebagai kepala sekolah SD Negeri 17 Pontianak Kota yang menjabatnya itu baru Agustus 2023 ini. Nah, ini menggantikan Ibu Hairina yang sudah memasuki masa pensiun Juli 2023 kemarin. Saya mulai bertugas di SD Negeri 17 ini pada 1 April 2006. Kemudian alhamdulillah sebagai guru juga. Nah, di sini juga saya pada tahun 2023 ini dipercaya untuk memimpin SD Negeri 17 Pontianak Kota ini. Nah, harapan saya untuk SD Negeri 17 Pontianak Kota ini semakin maju, anak-anaknya prestasinya semakin meningkat. Nah, terutama untuk baik itu di dalam pembelajarannya, di dalam pendidikannya di kelas, kemudian di ekstrakurikulernya juga. Nah, SD 17 ini kebetulan mengikuti perlombaan juga alhamdulillah sering mengikuti masuk ke final. Kemudian untuk ekstrakurikulernya itu pramuka sebagai unggulan dari SD Negeri 17 Pontianak Kota. Nah, pramuka adalah kegiatan ekstrakurikuler unggulan SD 17 Pontianak Kota. Kemudian juga selain itu ada juga karatenya juga yang alhamdulillah anak-anak juga aktif, kemudian juga sering mengikuti perlombaan dan juga menjadi pemenang di dalam setiap perlombaan. Nah, kemudian selanjutnya juga harapan saya untuk guru-guru SD Negeri 17 semakin kompak kerjasamanya, karena di sini terkenal sekali saling mendukung, saling kerjasama. Kemudian apapun tugas yang berat ketika dikerjakan bersama-sama itu akan selesai dengan cepat, kemudian juga akan mudah untuk diselesaikan. Nah, harapan kami juga untuk yang pada hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada R Edukasi yang sudah mau meliput ke SD 17 dari pagi tadi, kegiatan anak-anak mulai dari upacara, kemudian selanjutnya juga kegiatan-kegiatan anak. Mudah-mudahan semakin jaya, semakin maju, kemudian juga liputannya semakin bagus, semakin keren. Tuh harapan kami. Kemudian juga semakin berkembang dan semakin banyak dikenal oleh bukan hanya di kalangan pendidikan tapi juga di kalangan masyarakat luas. Maju terus R Edukasi, kemudian maju terus untuk SD Negeri 17 Pontianak Kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah ruang UKS atau unit kesehatan sekolah milik SDN 17 Pontianak Kota. Yuk ikutin saya masuk. Ini adalah ruang perpustakaan milik SDN 17 Pontianak Kota. Kita juga bisa membaca dan meminjam buku-buku yang ada di sini. Yuk ikutin saya masuk. Ini adalah ruang guru milik SDN 17 Pontianak Kota. Guru-guru di sini memberi kami banyak ilmu dan mengajari kami banyak pelajaran yang kami tidak ketahui. Yuk ikuti saya masuk. Adalah musola milik SDN 17 Pontianak Kota. Yuk ikuti saya masuk.
adalah ruang TU atau tata usaha milik SDN 17 Pontianak Kota. Yuk ikuti saya masuk. Saya perkenalkan diri, nama saya Bu Nur Aini. Saya mengajar guru agama, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian saya mulai bertugas di SD 17 ini sejak tahun 2000, kurang lebih 23 tahun. Kemudian saya mengajar di kelas 5 dan 6. Nah, harapan saya kepada anak didik adalah menjadi anak yang berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, anak yang cerdas, bertanggung jawab terhadap sekolah, orang tua, dan dirinya sendiri serta di masyarakat. Kemudian harapan saya kepada sekolah adalah agar dapat lebih meningkatkan dalam pengetahuan, proses pengetahuan untuk mendidik anak-anak menjadi anak yang berilmu pengetahuan dan berakhlak yang mulia. Itu saja, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Masdi, seorang guru yang mengajar di SDN 17 Pontianak Kota. Dan jabatan saya sekarang yaitu sebagai guru kelas yang mengajar di kelas 5A. Jadi saya sudah bertugas di SDN 17 Pontianak Kota ini sudah sekitar 10 tahun dari tahun 2013. Nah, jadi harapan saya terutama terhadap anak-anak didik yang ada dari SD 17 ini menjadi anak yang cerdas, anak-anak yang hebat, dan juga anak yang bisa membanggakan SDN 17 Pontianak Kota. Dan harapan lain terutama kepada untuk sekolah, semoga kedepannya lebih maju dan lebih diminati oleh anak-anak di baik di sekitar maupun di lingkungan Pontianak Kota ini. Dan seterusnya kami mengucapkan terima kasih kepada Air Edukasi yang telah meliput SDN 17 Pontianak Kota. Semoga kerjasama yang baik ini dan untuk selanjutnya lebih baik lagi dan dapat meliput kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdullah Safier. Saya memenangi lomba karate tingkat kota juara 3 mewakili SDN 17. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Dafa dan kawan saya Laras. Halo. Kami dari Gugus Depan Samratulangi telah memenangkan lomba juara 1 menaksir tingkat Penggalang SD. Semoga sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya dari Gugus Depan Samratulangi memenangkan juara 3 formasi Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fania Fadia Mirzani dari Gugus Depan Samratulangi telah memenangkan lomba puisi tingkat SD Penggalang dan semoga kedepannya bisa ditingkatkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nariswari Rahayuriani. Saya telah memenangkan lomba karikatur juara 1 Sekalimantan Barat tingkat Penggalang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gugus Depan 05009-05010 berhasil memenangkan juara 3 LKBB golongan Penggalang SD. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gugus Depan 05009 dan 05010 berhasil mencapai juara 1 perkusi se-Kalimantan Barat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari gugus depan 05009 05010 berhasil memenangkan juara umum I3 se-Kalimantan Barat. Kami adalah perwakilan dari Pontianak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membeli jerami. Jerami dibeli di tanah Bali. Salam kenal dari kami. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Dadah!